Yo, hey, what's up my friends, welcome back with me di Sapu Channel. Dan selamat datang di hashtag Samain Game. Di komen yang tadi itu, ada yang bilang kalau di mode malam kembali ke Pulau Sosnovka Military Base, itu katanya kalau di mode malam ada suara Godzilla sama Ghidorah mungkin lagi bertarung. Saya jadi penasaran dengan komentar kalian itu, terima kasih sudah berkomentar. Karena hal itu sih, saya ingin menginvestigasi tempat itu di malam hari. So, kita akan pergi ke Erangel, main solo aja. Mudah-mudahan bisa dapat mode malam ya, karena ini agak susah, harus diulang-ulang terus soalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Erangel mode malam, itu pun kalau dapat. Kalau tidak dapat ya berarti tidak beruntung. Oke, sekarang kita di mana nih? Kita sekarang di kabut-kabut, tapi kayaknya bukan day or night ini. Dan ternyata di depan masih ada Godzilla-nya. Karena di sini tidak ada days or night, maka kita kembali lagi ke lobby. Ya, rata-rata harus mencoba sampai 15 kali mungkin ya. Mulai lagi deh. Ini kali kedua ini. Kali kedua masuk keluar lobby, masuk lagi. Hanya untuk mencari day or night. Waduh, ini juga nggak ada, teman-teman. Oke, mode malam yang kedua gagal. Kita back to lobby lagi. Iya. Percobaan kedua belum dapat days or night. Days or night. Mode malam hari kita nggak dapat. Sekarang percobaan ketiga. Dan ternyata apa yang terjadi? Percobaan ketiga gatot, gagal total. Balik lagi ke lobby, teman-teman. Yo, kembali lagi dengan Kapal Channel di sini, dan akhirnya Sam mendapatkan mode siang atau malam. Finally guys, finally. Setelah 20 kali lebih percobaan, ternyata berjodoh juga dapat mode siang atau malam. Apakah nanti malam hari ada suara di sekitaran jejak kaki Godzilla ini? Mari kita coba sama-sama, teman-teman. Langsung lompat aja. Kalau mati, aduh, back to lobby. Susah dapat mode yang kayak begini. Kiri kosong bang, kanan kosong bang. Oke, atas adanya langit. Nggak peduli sama yang musuh. Gue kesini untuk investigasi, hanya untuk mengecek kebenaran apakah malam hari di jejak kaki itu ada suara Godzilla atau tidak. Itu doang. Cari aman dulu. Mungkin ada senjata. Aduh, burung hijau. Oke, Scorpio. Let's go, kabur. Gak ada helm, gak ada vest. Stop. Kita coba looting lagi, looting manja. Gak ada suara-suara musuh kan? Oke. Tapping, step, gak ada. Aman berarti. Saya hanya main untuk menginvestigasi apakah ada suara Godzilla di dekat jejak kakinya di Sosnovka Military Base. Kita lihat kebenarannya, teman-teman. Terutama teman-teman yang komen katanya ada suara Godzilla dan Ghidorah bertengkar kali. Gak tahu juga. Mungkin ada kali ya. Mudah-mudahan. Ada musuh. Pasti di depan saya. Ternyata seorang boot, teman-teman. Anjay, saya kaget. Kampret, di mana kau? Oh, dia sembunyi. Santuy boy. Ya, ultimo udah selesai. Kita langsung ke sana aja, ke TKP, dan sambil menunggu mode malamnya, teman-teman. Mana nih dia lagi mau ini? Siap. Investigation. Woi, jejak kakinya besar, masih ada. Kita tunggu aja di sini sampai malam hari tiba. Bisakah saya bertahan sampai malam hari tiba? Mungkinkah tidak bisa dan saya mati kembali ke lobby sama saja bodoh. We'll be right back.
Oke, mode malam kita gunakan sekarang. Adakah suara-suaranya atau tidak di sini? Kita lihat saja, teman-teman. Kita dengarkan. Ada suara serigala, bro. Ada suara serigala. Dan suara burung. Inilah rasa-rasanya keheningan malam, teman-teman. Masih stay menunggu suaranya. Mana suaranya? Kayaknya bohongan ini. Burung hantu, serigala, burung, burung hantu. Kita tunggu sampai pagi, teman-teman. Masih belum ada tanda-tanda, teman-teman. Saya juga masih standby dengan pendengaran yang cukup tajam. Masih ada 30 menit untuk zona kedua. Apakah saya masih bisa bertahan ataukah mati sampai di sini? 10 detik lagi zona 2 akan jalan. Wah, sepertinya ini hoax ini. Ada suara Godzilla di sini. Belum ada juga suaranya sampai detik sekarang. Sebelum sampai di sini, bisa disimpulkan bahwa di Sovnovka Military Base, tempat jejak kaki Godzilla, tidak ada suara raungan Godzilla ataupun Ghidorah ya. Berarti itu hanyalah hoax. Sudah pagi dan di darah terakhir saya mati dan tidak ada suara raungan Godzilla ataupun Ghidorah. Jadi bisa disimpulkan itu tidak ada ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton investigasi saya sampai pagi harinya. Dan ternyata tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada raungan Godzilla, tidak ada raungan Ghidorah seperti yang teman-teman tadi komentar ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silakan like, kalau tidak suka silakan dislike dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke. See you in the next video.